Inilah dia. Kata diorang sekarang ni, big sin. Big sin. Yang menjeram sekali ni dalam diri kita. Dua dos kita bagi malam ni. Akhir sekali, saya minta diri saya dan juga kita bersama malam ni, bacalah surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca habis pun, 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Kalau tak boleh baca habis surah Kahfi itu, kalau dan nak baca seelok-elok ni, 10 ayat sambung berhenti, baca ayat akhir itu, baca 10 ayat lagi. Lepas itu baca lagi 10 ayat pertama, sambung yang kita baca tengah tu, itu kita baca ayat akhir 10 ayat tu. Kita punya tanya apa? Bila saya kata begini, oh, tentu orang nak bendanya. Apa bendanya? Jangan tanya pada saya. Tanya pada diri masing-masing. Tanya pada diri masing-masing. Sebab yang baca masing-masing. Bukan saya yang baca. Tiap-tiap hari baca surah Kahfi, ayat 1 hingga 10, baca lagi itu ayat akhirnya 10 ayat lagi. InsyaAllah, inilah dia. Kata diorang sekarang ni, big sin. Big sin. Yang menjeram sekali ni dalam diri kita. Dua dos kita bagi malam ni. 10 ayat yang pertama surah Kahfi, 10 ayat akhir. Tapi selalunya 10 ayat pertama sambung baca, baca 10 ayat akhir, baca kali kedua 10 ayat pertama sambung hal yang kita baca tadi, dan terus 10 ayat akhir. Jangan tinggal setiap-tiap hari. Tinggal ini habis. Surah Kahfi sungguh menyeram. Bukan senang. Jangan tanya apa dapat. Tanya diri kita macam mana kita baca. Kalau baca dengan teliti, betul makhraj huruf apanya, insyaAllah lambat dengan cepat kita akan dapat sesuatu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah, dengan izin Allah. Ya Allah, aku baca ayat ini dengan izinmu, engkau bagilah kepada aku sesuatu. Niat baik, baca baik, sudah tentu Allah tidak meng sudah tentu Allah tidak mensesiakan apa yang kita buat itu. Mudah-mudahan kita beramal dengan suratul Kahfi ayat pertama 10 ayat, yang akhir 10 ayat, dari tengah-tengah tu baca sambung mengikut apa yang kita kemampuan yang ada begitu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita malam ni, pagi besok kita akan cuba. Kalaupun terlupa, itu tanda berat. Hari ni terlepas baca surah Kahfi, terlepas baca, itu berat.
nak mulakan semua itu dengan. Sebab itu tiap-tiap hari itu merupakan satu daripada intisari kepada kita, diri kita, supaya istiqamah dalam membaca suratul kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat akhir 1-1 hingga akhir. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberikan hadiah kepada kita pada malam ini dan seterusnya kita akan dapat sesuatu yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Cukuplah. Lama sangat tak boleh. Ha, tak boleh. Cukup tu. Jangan buat tiga ni, buat dua ni. Jangan buat tiga, ambil dua ni. Dua ni belum betul-betul. Tapi jangan lupa, sebelum membaca, Fatihah kena baca. Ha, jangan baca surah kapi je. Fatihah, salawat Nabi, mesti dua ni mesti. Fatihah, salawat Nabi, barulah Suratul Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir. InsyaAllah Tuhan bersama kita, Tuhan yang beri taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah tahulah apa yang kita lakukan selama kita baca itu. Kalau kita terlupa, itu beratlah, beratlah. Terlupa ayat tu, terlupa baca. Sibuk sangat tu. Oleh sibuk dunia ni, sibuk sangat tu. 10 ayat terbaca, berat. Fatihah terbaca, salat Nabi tak ada. Suntuk kafir tak baca 10 ayat. Akhir 10 ayat. Tak berat. Berat. Na'udzubillah min zalik. Tak berani saya cakap. Tak boleh itu. Tak berani saya cakap. Itulah tandanya. Kita Islam. Kalau kita buat, insya Allah, kita tak buat, jauhlah kita daripada kebenaran.